الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون الخادرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وقال أيضا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم Jamaah Jum'ah yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khatib berwasiat kepada diri pribadi dan para jamaah sekalian, marilah dalam kesempatan hidup yang singkat ini kita senantiasa berusaha dan berupaya meningkatkan kadar keimanan dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab iman dan takwalah yang akan menjadi perbekalan terbaik bagi kita untuk menghadap kehariban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Tingkatkan iman dan takwa dengan cara melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak insyaallah kita termasuk umat-umat Rasulullah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan pengakuan langsung dari Rasulullah yang berupa syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita semua mengharapkan, mencita-citakan, mendambakan kehidupan kita yang tenteram, kehidupan kita yang damai, sejahtera, kehidupan kita yang tenang. Baik kehidupan kita di dunia, terlebih lagi kehidupan kita di akhirat. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ketenangan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyapa hambanya dengan kalimat ketenangan, dengan memakai kalimat yang sangat indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafs, hai jiwa. Allah yang menyapa jiwa, tetapi bukan seluruh jiwa yang disapa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa yang disapa oleh Allah adalah jiwa terkhusus, jiwa khusus. Siapa dia? Al-mutma'innah. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah. Yang disapa, yang dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jiwa-jiwa yang tenang. Kita bisa bayangkan zaman di belakang Allah. Allah Rabbul Alamin, Allah Zat Maha Pencipta yang menyapa kita dengan kalimat indah, hai jiwa-jiwa yang tenang. Pertanyaannya kemudian zaman dimulakan Allah, jiwa al-mutmainnah, siapakah mereka? Kita tidak semuanya termasuk al-mutmainnah. Maka mari kita kenali yang mana yang dikatakan, atau sekira-kira yang mana ciri-ciri al-mutmainnah, ciri-ciri jiwa-jiwa yang tenang.
Di dalam surah yang sama, di lanjutan ayat, ayat yang ke-28 dan 29 sampai 30, Allah Subhanahu wa taala membeberkan sekira-kiranya ada dua ciri dan tanda jiwa al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Irji'i ila rabbik." Salah satu ciri-ciri dan tanda jiwa yang al-mutmainnah, jiwa yang tenang, kata Allah Subhanahu wa taala, "Irji'i ila rabbik." Kembalilah kepada Tuhanmu. Ulama kita zaman dimulakan Allah memaknai kalimat ini bahwa ini adalah salah satu ciri dan tanda orang yang tenang, al-mutmainnah. Kembali kepada Tuhanmu, maksudnya seluruh apa yang kita usahakan, seluruh apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita di alam dunia ini, tentunya urusan-urusan itu semua kita serahkan sepenuhnya, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bahasa agamanya biasa kita kenal dengan tawakal alallah, berserah diri kepada Allah, serahkan sepenuhnya urusan kita kepada Allah, kembalikan seluruh pekerjaan, usaha kita, ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sejalan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Hud ayat 123. Allah berfirman, "Wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu." Segala urusanmu itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepada Allah sepenuhnya, totalitas, seluruh apa yang kita laksanakan, seluruh apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini, sepenuhnya urusan itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'buduhu, kata Allah, maka setelah engkau serahkan urusanmu, kembalikan kepada Allah, maka beribadahlah kepada Allah. Wa tawakkal alaihi, setelah engkau beribadah, maka engkau termasuk orang-orang yang berserah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri dan tanda orang yang al-mutmainnah, yang tenang jiwanya, adalah orang yang senantiasa menyerahkan sepenuhnya dirinya, urusannya, apapun itu bentuknya, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, bertawakal alallah. Selanjutnya ciri yang kedua di dalam lanjutan ayatnya, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita bahwa ciri orang yang al-mutmainnah, jiwa yang tenang, adalah radiatan. Orang yang mempunyai sifat radiatan, ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada ridha di sini, secara ikhlas, sepenuh hati menerima seluruh apa-apa yang Allah telah tentukan dalam kehidupannya, baik itu yang baik-baik maupun itu yang buruk-buruk. Terlebih saat kita mendapatkan keburukan, tentunya jiwa yang al-mutmainnah adalah saat mendapatkan hal keburukan, dia senantiasa meluruskan imannya kepada Allah, meluruskan keyakinannya kepada Allah, bahwa sesungguhnya apa yang terjadi dan apa yang Allah telah tetapkan itu adalah telah ditetapkan Allah. Dan dia tanamkan keyakinan dalam dirinya bahwa apa yang Allah tetapkan itulah yang terbaik di sisi Allah dan terbaik kepada makhluknya. Maka dua ciri ini jemaah dimuliakan Allah, patutlah kiranya kita tumbuh suburkan dalam jiwa kita, dalam kalbu kita, yaitu serahkan sepenuhnya urusan kita kepada Allah. Irji'i ila rabbik. Setelah itu radiatan, kita ridha, menerima lapang dada, sepenuh hati dengan apa-apa yang Allah telah tentukan dalam kehidupan kita. Kalau dua hal ini sudah kita hadirkan dalam kalbu kita, maka kita akan mendapatkan lanjutan ayatnya, yaitu mardiyatan. Mardiyatan di sini adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala dimiliki orang-orang yang al-mutmainnah.
Dan tahukah kita zaman dimuliakan Allah, bentuk keridhaan Allah kepada kita, terlebih orang yang al-mutmainnah, yaitu di lanjutan ayatnya di surah yang sama, kata Allah Subhanahu wa taala, fadkhuli fi ibadi. Salah satu bentuk wujud ridha-Nya Allah kepada kita yaitu fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kalian kepada golongan hamba-hambaku. Salah satu bentuk ridha-Nya Allah kepada kita adalah Allah mengakui kita menjadi golongan hamba-Nya. Di dunia ini sekarang kita baru saja kita sekedar mengaku, belum ada pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya adalah hamba Allah, itu hanya sebatas pengakuan, belum mendapatkan pengakuan langsung dari Allah. Tetapi orang yang mempunyai jiwa al-mutmainnah, maka Allah akan ridha kepadanya. Dan salah satu bentuk keridhaan Allah kepada kita adalah Allah golongkan kita, akui kita, diakui kita sebagai hamba-Nya. Siapa mereka hamba-hamba-Nya? Mereka adalah hamba yang menyerahkan urusannya sepenuhnya di hadapan Allah. Mereka adalah hamba yang senantiasa ridha sepenuh hati menerima apa yang telah Allah tentukan dalam kehidupannya. Dan yang terakhir, bentuk keridhaan Allah kepada hamba-Nya saat kita mempunyai memiliki jiwa al-mutmainnah adalah wadkhuli jannati. Bentuk keridhaan Allah kepada kita yang kedua adalah Allah persilahkan kita untuk masuk dan menikmati seluruh fasilitas yang ada di dalam surga. Dan kata ulama kita, ketenangan al-mutmainnah yang pada hakikat yang tertinggi adalah kita raih di dalam surga. Disitulah kita akan mendapatkan dan meraih jiwa ketenangan yang sangat luar biasa indahnya dan kekal abadi. Di mana itu? Di dalam surga. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka zaman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mendapatkan jiwa yang tenang, dua syaratnya. Serahkan sepenuhnya urusan kita kepada Allah, tentunya dengan catatan, mari kita berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin, setelahnya kita serahkan sepenuhnya urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirkan dalam kehidupan kita keridhaan, sepenuh hati menerima apa yang telah Allah takdirkan, apa yang Allah telah tetapkan dalam kehidupan kita, maka Allah akan ridha kepada kita. Dan bentuk ridhaan Allah ada dua, yaitu Allah akui kita menjadi hamba-Nya dan Allah persilakan kita menikmati fasilitas di dalam surga. Pertanyaannya kembali, bagaimana caranya kita menghadirkan ketenangan, memunculkan al-mutmainnah dalam kehidupan kita? Di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28 kata Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Cara menenangkan jiwa kita ini ada dua, munculkan keimanan, keyakinan kepada Allah, dan setelah itu perbanyaklah berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ini janji Allah. Maka orang yang berzikir kepada Allah, Allah akan hadirkan ketenangan dalam jiwanya. Saat kita sudah tenang dalam kehidupan kita di alam dunia, saat kita ingin kembali di hadapan Allah, Allah yang akan menyambut kita dengan kalimat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang. Semoga insyaAllah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, memberikan petunjuknya kepada kita, sehingga cita-cita kita yang tinggi, yaitu mendapatkan ketenangan, baik ketenangan di dunia, terlebih lagi ketenangan di akhirat, semoga kita akan bisa meraihnya. Tetapi dengan syarat, hadirkan jiwa al-mutmainnah. Bagaimana caranya? Kita harus serahkan sepenuhnya, kembalikan kepada Allah semua urusan-urusan kita. Yang kedua, kita rela, kita terima apa yang Allah telah tetapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita, sehingga hari demi hari dalam kehidupan kita di alam dunia, kita mampu mewujudkan jiwa al-mutmainnah. Sampai kala kita menghadap di hadapan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadkhuli fi ibadi
masuklah engkau dalam golongan-golongan hambaku, wadkhuli jannati, dan Allah persilakan kita masuk menikmati surga yang sangat banyak kenikmatan di dalamnya serta kekal abadi di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.